canggih TNI buatan Zionis Israel. Halo sahabat Topik News, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Topik News. Dengan latar kondisi dan tantangan di kawasan Timur Tengah, memaksa Israel menjadi kekuatan nomor satu dalam pengembangan teknologi drone atau UAV. Didukung Amerika Serikat, keterlibatan vendor drone Israel seperti IAI, Israel Aerospace Industries, Elbit, dan Aeronautics Defense Systems hingga kini telah menularkan beberapa jenis drone yang populer seperti Heron, Searcher, Scout, Hermes, dan Aerostar. Bahkan, tak sedikit varian drone kombatan UCAV yang sudah dilibatkan langsung dalam operasi militer. Dikutip dari indomiliter.com, Lembaga Riset Keamanan Frost and Sullivan di tahun 2013 mengungkapkan penjualan drone Israel selama 8 tahun terakhir telah mencapai nilai 4,6 miliar US dollar. Nilai kontrak pun dipercaya terus meroket. Saking fokusnya pada industri drone, negara-negara besar seperti Jerman, Amerika Serikat, Rusia, dan India pun menjadi pengguna drone besutan Israel. Status Israel yang kini jadi negeri rujukan untuk drone secara tidak langsung telah memikat Tentara Nasional Indonesia untuk ikut menggunakan drone produksi Israel. Sejak tahun 2012, gembar-gembor kedatangan drone Israel mulai ramai diperbincangkan di tanah air. Sempat tersebut, Indonesia akan mengakuisisi 4 unit Heron yang punya kemampuan MALE, Medium Altitude Long Endurance. Tapi, seiring berjalannya waktu, tidak ada penampakan Heron di Indonesia. Ada anggapan, Heron kurang ideal digunakan di Indonesia, mengingat dimensi pesawat yang dirasa terlalu kasar. Selain Heron, ada jenis drone lain yang disandingkan ikut masuk ke Indonesia, seperti Aerostar dan Searcher MK II yang disebut-sebut sudah didatangkan untuk BAIS pada tahun 2012. Dari keduanya, sampai saat ini, baru Aerostar buatan Aeronautics Defense Systems yang wujudnya sudah diperlihatkan kepada Skadron Udara 51 di Lanud Supadio, Pontianak, Kalimantan Barat. Karena tidak ada hubungan dagang dan hubungan diplomatik antara Indonesia dan Israel, pengadaan Aerostar dilakukan lewat perantara Philippine Vital Corporation. Oleh manufakturnya, Aerostar disebut sebagai TUAV. Ada identitas taktikal didasarkan perannya sebagai eksekutor dari peran intelijen, pengintaian udara, dan akuisisi target. Dengan bekal kemampuan MALE, drone ini dapat melakukan tugas intai dan intelijen secara real time pada coverage yang luas dalam waktu yang lama. Untuk sistem kendali seperti halnya drone Wulung, unit kendali Aerostar dilakukan dari GCS, Ground Control Station. Mekanismenya bisa dilakukan remote melalui jalur loss, line of sight, hingga jarak 200 km. Bisa juga dengan menjalankan mode otomatis dengan memanfaatkan waypoint atau GPS. Kemudian, tentunya untuk operasi jarak jauh bisa dilakukan mengandalkan fasilitas data link dari satelit. Sementara penunjang komunikasi antar pesawat dengan GCS disediakan direksional antena dan multi-channel data link system besutan Comtech. Dari sejarahnya, Aerostar mulai masuk ke dinasan pada tahun 2000. Sebagai operator perdana adalah Kepolisian Israel untuk tugas pantau kemacetan lalu lintas, identifikasi kriminalitas, sampai misi pencarian orang hilang. Jadi, bagaimana pendapat Anda tentang drone-drone buatan Israel ini? Berikan komentar Anda.